Nah, ini teman-teman tinggal diukur ya. Karena kemarin aku tuh butuh 12 peh kehari pas. Coba di anu digantung ya, Sul. Iya, wah. Ini ya teman-teman, siap untuk berwirausaha. Indah kan? Berwirausaha guys ini. Wah, mantap, mantap. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rivinaldo Channel guys. Oke, di video kali ini aku lagi proses ya, proses finishing untuk pembuatan rombong ya. Rombong, karena insya Allah ya teman-teman, dalam waktu dekat ini aku mau jualan ya, mau buka usaha ya, mau berusaha intinya ya, ingin mencoba jadi pengusaha guys ya. Jadi ingin jualan yang lagi viral ya. Jadi nanti teman-teman bisa tonton saja untuk video-video selanjutnya, karena ini mungkin sudah 90% guys ya. Ini sudah 90% untuk prosesnya ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat, barusan aku pasang roda ya. Iki rodane ono papat guys. Nah ini barusan ya langsung dipasang. Dan ini yang dua di depan ini memang rodanya bisa putar-putar kayak gini guys. Jadi untuk memudahkan nanti pemindahan tempat, karena insya Allah ini nanti aku ngemper guys ya, ngemper di area kota nanti di Banyuwangi. Nah, ini juga sudah jadi. Nah, kita coba ya, tapi ini harus dipasangin ya teman-teman. Ini nanti bisa untuk tempat apa sesuatu yang jelas nanti ya, sesuai kebutuhan. Dan ini tempat memanggangan ya teman-teman, bisa tebak ya kira-kira ini aku nanti jualan apa ya, karena ini tempat pemanggangan yang jelas, bocorannya tempat pemanggangan guys. Ini nanti ya ada juga gunanya tentunya teman-teman. Sana nanti ini buat banner ya, sama di depan kita lihat dari sebelah sini ya. Lumayan berat. Nah ini kalau tampak dari depan guys, nggak cukup guys. Nah itu mantap, itu hanya ukuran 1 meter ya panjangnya. Terus lebarnya hanya 5 cm. Oh, 50 sampai 5 cm. 5 cm untuk lebar ke sini guys. Dan nanti ini ditutup hanya dengan banner. Nanti next video, karena ini masih butuh pengecatan ya, teman-teman. Butuh dicat biar nanti ya kelihatan bersih lah, teman-teman. Karena tadi kemarin deh aku udah beli pilok. Ini pilok yang mau jual. Nah ini piloknya. Insya Allah besok ini sudah aku cat. Ini sebagian nanti aku coba ya teman-teman. Hasilnya warna hitam dop ya. Kita kasih warna hitam dop. Mungkin belum terlalu kering ini ya. Apa aja? Nah ini tinggal proses pembuatan sumpitnya guys, kita lihat ya, sumpit yang nantinya digunakan untuk pemanggang. Apa warga kamu? Bisa gitu. Bis, gak lama guys, udah hampir jadi. Totalnya biro ukurannya gue, panjangnya. Panjangnya biar keren ini. Kok udah jelas? Oke.
Kita lihat ya dari sini biar nggak gelap guys. Jadi orang kreatif itu pasti bisa buat ginian guys ya. Sebenarnya ini ada sih yang dijual. Kemarin aku tuh lihat-lihat di Facebook yang langsung jadi. Cuma nggak tahu harganya ya teman-teman. Tapi karena di rumah ini banyak orang kreatif, jadi ya buat sendiri aja teman-teman. Kayak gini. Hati-hati ke barangnya Jul. Sin cukup telambikan. Nah ini teman-teman tinggal diukur ya. Karena kemarin aku tuh butuh 12. Peh kari pas ya. Coba di ngano digantung ya Jul. Iya. Wah. Ini ya teman-teman siap untuk berwirausaha. Indah kan? Berwirausaha guys ini. Wah, mantap mantap. Ini kalau kita lihat dari jauh ya posisinya. Jadi nanti aku butuh 4 ya untuk apa sumpitan ini ya, apa namanya ini. Di sini ya pegangan ginian ya guys. Oh. Nanti bakarnya dari sini. Aduh. Tara, mantap mantap. Guys, kan lagu kipas go. Apa tiga kene kepete pisan. Bos ini di dewane ya. Yo wis. Nang licik. Ayo. Yo wis lebih yang masalah malah. Soalnya kan lebih enak. Harus dilan kasih anu ya, dipertajam guys. Karena untuk memasukkan dagingnya nanti. Nah ini hasilnya guys, telah di awas ini panas biasanya di anu ya dikasih tajam ini. Jadi ini sudah lancip ya teman-teman. Nih ini nggak bisa fokus ya ini. Jadi nanti kayak gini jadinya. Jadi itu ya teman-teman untuk sementara ya. Jadi mohon doanya untuk usahaku ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman itu yang rumahnya di area Banyuwangi dan sekitarnya bisa mampir ya. Insyaallah ini aku buka di kota ya, daerah kota di Banyuwangi. Nanti next video pasti aku akan buat juga di mana lokasinya dan persiapan-persiapannya. Buat teman-teman yang juga proses ingin buka usaha, mungkin bisa jadi alternatif juga ya, inspirasi buat teman-teman untuk usaha ginian. Tapi nanti ya kalau sudah jadi guys. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga sedikit memberikan info tambahan ya teman-teman. Alhamdulillah sudah tinggal finishing ini. Buat teman-teman utamanya yang buka usaha. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.